Halo semuanya, ini adalah salah satu pacakan di tempat saya. Ini cuman ini aja sekarang yang saya punya pacakannya. Dan kalau untuk ayam yang lain di kandang lainnya di tempat lain, ini untuk pacakan yang ini saya sendiri tuh kurang tahu kualitasnya gimana ya. Saya nggak ngeliat sendiri gimana kualitasnya, apa bagus apa enggaknya. Cuman ini saya pakai buat pacak karena emang dari fisik kayaknya bagus. Cuman kemarin-kemarin itu apa ya, sempat kayak ngalamin ya kayak hampir lumpuh gitu ya. Dan ini udah sehat lagi dan ini belum ada keturunannya. Ini untuk betinanya sendiri ayam anakan sendiri. Ini dari keturunan Mangon dengan Bangkok kalau nggak salah ya. Mangon pacakannya terus Bangkok indukan betinanya. Ini ya Bangkok Mangon dan ini kayaknya belum siap, mungkin sebulanan lagi kali baru nelor. Ini saya pasangin dengan ini nggak tahu cocok apa enggak jadinya ntar. Ini dari mukanya muka kayak lebih ke Bangkok ya untuk betinanya ya. Ini untuk yang tadi saya bilang kualitasnya sendiri saya kurang tahu, tapi kayaknya sih dari terah yang bagus, jadi mungkin bisa diambil anak-anakannya. Dan saya suka kayak gini, jadi bulunya tuh tetap bagus, tidak untuk dites nggak usah apalah ya, gituin aja, jadi biar sehat. Kakinya bagus kering, bulunya juga cukup lah, sekitar ukuran 3,5 atau 4. Ini dari mukanya kayaknya masih muka-muka F1. Dari jalurnya kayaknya sudah cukup lumayan panjang ya. Jadi mungkin ntar satu saat dipotong mungkin khawatirnya tuh bisa ngelukain betina-betinanya. Rencana sih saya kasih betina yang mungkin cocok tuh sama Bangkok juga ya. Tapi yang ukuran kakinya tuh agak langsing. Jadi dalam artian tuh agak sedikit kecil ya, jadi kayaknya tuh cocok dengan Bangkok yang model begini. Itu menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut yang berpengalaman yang biasa mengcrossing-crossing ayam mungkin lebih tahu. Kalau saya ini biasa bagian produksi aja. Jadi ya kalau udah besar saya jual. Dan kebetulan ya jual-jualnya ya ke bakul apa ke tetangga aja lah. Lumayan bisa buat bayar token listrik. Dan ini tempatnya berantakan banget, banyak ayam di sini.